Betul! Pandai, Mimi. Ini adalah peti pertolongan cemas. Jadi, apakah kegunaan dia? Siapa tahu? Mimi lagi? Murid-murid lain tak tahu ke? Tak tahu, cikgu. Sebab tak pernah tengok. Saya tahu. Saya selalu main doktor-doktoran dengan Memer pakai kotak itu. Baiklah. Hari ini murid-murid semua mesti ambil tahu, ya? Susanti, cuba terangkan kegunaan peti ini. Kalau kotak ini digunakan untuk memberikan perawatan... Cikgu, saya baru ingat. Saya ada peti ini kat rumah. Bagus. Ihsan gunakan untuk apa? Bila saya jatuh dan luka kaki, saya ambil plaster dari dalam tu dan tampal luka. Iya ke? Biasanya kau akan nangis. Jadi kau bawa pergi klinik. Hei, mana ada nangis? Pilih selalu. Maaf, cikgu. Masa bersenam nanti, kalau sesiapa ada kecederaan ringan, kita boleh gunakan barang dalam peti ini untuk rawatan sebelum ke klinik. Baru kalau tahu. Semua dah faham, mari kita bersenam aerobik. Tarik nafas. Tarik nafas. Kita jemput Cikgu Tiger. Semua sudah bersedia? Sudah! Cepat, Cikgu. Mari kita bersenam aerobik. 1, 2, 3. Semangat sikit. Ada dalam kotak tu. Ada banyak barang. Ada ubat sapu. Ada kapas. Ada kain untuk balut luka. Ada plaster juga. Setakat plaster tu aku pun ada jual. RM2. Mahalnya. Barang kecemasan mahal lah. Tak baik kau, Mail. Ambil kesempatan. Betul-betul-betul. Nanti Tuhan marah. Tapi aku meniaga. Mesti nak untung. Apa lalu, Mail? Itu pun nak berkira. Cepat! Peti pertolongan cemas mana? Peti luka! Tolong, tolong, cepat! Kan betul aku kata, luka sikit je pun mesti menangis. Intan payung, Intan payung. Terima kasih pada Mak Il. Peti pertolongan cemas bergerak. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban nar. Amin. Aku punya. Aku nak juga. Cuba sopan sikit kat meja makan. Boleh? Tak payah nak rebut-rebut. Ayam tu cukup untuk semua orang. Tapi peha ayam tu satu je. Dah pengen dapat.
Macam tukang bagus kongsi makan. Kenapa apa? Jari ni pedih. Luka kena pisau tadi. Jangan keluar rumah. Ada Shopee dari rumah. Tetap aman belanja dari rumah. Nikmati ekstra cashback 50% dan ekstra gratis ongkir. Shopee dari rumah. Download Shopee sekarang. Opa, opa ada peti pertolongan cemas? Ada. Kenapa? Jun, kita orang tahu apa nak buat. Aduh. Sakit ke apa? Sakit sikit je. Oh, opa, mana peti tu? Nak tengok? Ada. Ni ha. Ini? Iya. Inilah peti pertolongan cemas opa. Oh, ini lain. Tak macam cikgu punya. Ini opa punya. Mestilah lain. Minyak cap ayam? Ha, Ipin, sapukan minyak tu kat luka ni. Baik, opa. Ni dah kosong lah, opa. Oh, iya ke? Tak apa, tampal plaster je. Tak ada pun. Oh, dah habislah tu. Tak boleh macam ni, opa. Rumah kita mesti kena ada peti pertolongan cemas. Betul. Opa setuju. Semua rumah mesti kena ada peti pertolongan cemas. Kita beli ya, opa. Tak payah. Opa rasa akak kau ada. Hah? Akak ada? Tak cakap pun. Sengih. Adalah tu. Ha, apa? Pandai, akak. Akak ada peti. Peti. Peti apa? Peti ais. Apalah kau ni. Itu pun nak marah. Akak ada peti pertolongan cemas? Ada. Oh, jadi selama ni memang dah ada lah. Kenapa tiba-tiba tanya? Tadi, cikgu ada cakap pasal peti ni dan kegunaannya. Tapi, kita orang tak dapat tengok apa dalam dia. Oh, jadi nak minta tengok lah ni. Kejap. Yelah, tak sabar-sabar. Cepatlah, kak. Cepatlah. Jeng. Wow, banyaknya benda dalam ni. Penuh dan tersusun. Ya, semuanya penting bagi merawat kecederaan ringan. Jom, ikut akak. Macam luka kat jari opa. Siap. Terima kasih. Berguna betul peti pertolongan cemas ni. Mana kau simpan selama ni? Akak suruh dalam bilik dia, opa. Kau letak aja kat sini. Semua orang nampak dan senang ambil bila ada kecemasan. Baik. Betul. Gantikan bakul kecemasan opa. Kita orang pun ada peti tu. Lagi besar. Ya, kak? Iya. Jom. Cepatlah.
apa ni? Tak ada apa-apa. Seronok tengok akak tidur berdengkur-dengkur. Ya ke? Akak tak dengar pun. Memanglah tak dengar. Akak tidur. Simpan sebelum korang buat main. Apa salahnya buat main? Mimi dan Susanti pun buat main. Peti ni rumah ni punya. Bukan untuk buat main, ya. Jomlah. Sapu sikit. Kenapa? Enggak apa-apa. Cuma main cedera-cederaan. Meme ke yang buat ni? Kemas balutannya. Ya, saya selalu main balut luka, Ma. Hebatlah kau, Meme. Semua pun kau boleh rawat. Main macam ni baru dapat faedah. Dapat belajar cara merawat sakit luka dan tahu nak gunakan benda dalam peti pertolongan cemas tu. Itulah. Akak patut sakit. Akak, darah. Kenapa, Rose? Rose tadi tersangkut dekat pintu. Au, pedihnya. Mimi, bagi plaster. Mana Kak simpan? Bawah katil. Bagus. Korang dah tahu kegunaan peti tu. Sebab itulah, Kak. Kita orang nak sendiri punya. Bagilah kita orang, Kak. Yelah. Korang berdua jangan nakal-nakal. Dengar cakap atuk. Ha, ingat tu. Kalau selesai semua, esok opah balik. Huh, cepatnya balik. Hai, tak nak bagi kita orang balik ke? Tak. Nak. Balik cepat ya, opah. Akak. Alam, jaga cucu aku baik-baik tau. Yelah. Dah. Jom pergi matuk. Kiri kanan sana. Kiri kanan. Atuk, kita orang dah taruh beg dalam bilik. Atuk, buat apa ni? Siap-siap nak pergi sungai. Pancing ikan. Nak? Huh?
suhut. Tak ada air. Tak dapat lah memancing. Ha. Tak apa. Mari kita cari siput. Siput? Haa. Mari cepat. Tolong kutip. Nanti boleh makan. Geri. Atuk, siput mana boleh makan? Itulah kau orang tak tahu. Mari sini turun. Jaga-jaga, licin. Ish, banyaknya nyamuk. Ini namanya siput belitung. Sebab bentuk cekerangnya yang berbelit-belit. Tapi orang biasa panggil siput sedut. Sebab bila nak makan, kita kena sedut dia. Terlalu nyamuk pula. Hati-hati jalan. Cepat kutip. Tak ada pun. Tengok betul-betul. Dia kelihatan sama macam lumpur. Tu. Siput ni menyamar macam lumpur. Tu lagi satu. Yeay, dapat satu. Memang susah nak nampak lah tu. Iya, sebab tu tengok betul-betul. Aku turun dulu. Nak tolong? Tak payah. Orang pergi mandi. Bersihkan lumpur dulu sebelum masuk rumah. Aku nak masak malam ni ke? Tak, masak esok. Siput ni kena bersihkan dulu semalaman dengan hampas kelapa. Kalau tidak, isi dia rasa lumpur. Macam mana ni, Pin? Tak mandi lagi. Mana bilik air? Kita orang tak jumpa pun. Lah. Tu. Mestilah. Atuk yang buat. Telefon. Mesti apa? Cepat-cepat dia dapat. Waalaikumsalam. Esok tak jadi balik. Balik lusa? Lama lagi pun tak apa, Opah. Opah selesaikan kerja dulu. Opah jangan risau. Atuk pandai jaga kita orang. Betul-betul. Tata, sayang Opah. Atuk, Opah balik lusa. Ya? Dah, mari makan. Bismillahirrahmanirrahim.
Ayam goreng tak ada. Tak ada. Cuba makan ikan goreng ni. Sedap. Dia memang macam tu. Kalau tak ada ayam goreng, mati. Kau pun suka juga kan? Tak apa, tak apa. Esok kita sama-sama tangkap ayam. Lepas tu goreng sedap-sedap. Yay! Atuk marvelous, marvelous. Macam janji cakap. Sembilan tulis lima, empat. Atuk ingat nak pergi dusun kejap lagi. Nak kutip durian ke tu? Haa. Likut-likut. Kerja sekolah boleh buat esok. Seronoklah duduk dengan Atuk. Macam-macam boleh buat. Kenuping? Yo! Bising. Tutup mulut tu. Nanti masuk ulat. Bunyi apa tu, Atuk? Burung hantu. Tu dia. Nonton apa kita? Nemu ini nih di lemari papaku. Joker, kamu dulu gak sejahat ini. Orang jahat terlahir dari orang baik yang tersakiti. Kamu selalu bersama Robin. Hatiku ambyar, Bet. Apa? Wis kebacut, ambyar. Ambyar goyong ini. Ning opo kowe tega nyekso aku koyong ini. Ambyar. Robin hanya teman, Jok. Gak sepertimu. Aku padamu. Pantes tulisannya Batman film. Kalau disingkatkan, yo, ternyata papamu.